Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد وقد قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita masuk dalam bulan yang begitu mulia. Katanya sebagian ulama, Allah ciptakan dunia ini selalu saja segala kelompok, segala pasangan, segala jenis ada pimpinan-pimpinannya. Sampai semut pun ada pimpinannya, lebah pun ada ratunya. Ular pun ada rajanya, manusia pun ada presidennya, rumah pun ada pimpinannya. Begitu juga waktu adalah bagian dari ciptaan Allah, ada pimpinan-pimpinan waktu. Setiap hari waktu-waktu yang terbaik, waktu sholat lima waktu, selepas itu yang terbaik waktu menjelang subuh. Setiap Ahad ada waktu terbaik, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Begitu juga bulan ada pimpinannya, yaitu Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan yang kita telah ditolong oleh Allah masuk dalam bulan yang mulia ini. Bulan yang disabdakan oleh, yang dikatakan oleh para ulama sebagai Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Sayyidina Ali mengatakan sabar itu posisinya di dalam agama seperti posisinya kepala. Orang itu enggak ada yang dukung, duit sedikit, teman enggak punya, kekuasaan apalagi, tetapi kalau dia ada sabar, ini masih bertahan di dalam imannya dan dalam amalnya. Sebaliknya, segalanya punya, tapi kalau sabar enggak punya, akhirnya semua kebaikan akan tertinggalkan. Kenapa kok mondok enggak selesai? Enggak sabar. Kenapa kok hurutnya enggak jadi? Enggak sabar. Kenapa kok enggak selesai nisabnya? Enggak sabar. Kenapa keluarganya kok cerai? Enggak sabar. Masya Allah. Sabar itu kata para ulama untuk dijalani, bukan untuk diminta sebetulnya. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ada yang doa, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang yang sabar.
Maka Nabi bersabda, jangan doa begitu itu. Kalau kamu minta sabar, berarti kamu minta diuji. Mintalah kepada Allah al-afiyah, selamat. Mintalah kepada Allah selamat. Imang dunia ini sudah ujian, kita enggak usah minta diuji, pasti diuji. Nah, kalau kita diuji, kita jalani dengan tabah. Kalau kita jalani dengan tabah, Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Bulan Ramadhan ini para hadirin adalah sahrus sadaqah, bulan sedekah. Orang itu kalau sedekah akan dimudahkan wafat husnul khatimah, akan dimudahkan makbulnya doa-doanya. Orang itu kalau sedekah akan menolak musibah-musibah dari urusan-urusan agamanya dan urusan dunianya. Dan tidak ada bulan yang lebih sesuai untuk kita melipatkan sedekah kita melebihi bulan Ramadhan. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW di luar bulan Ramadhan sepanjang tahun begitu banyak sedekah beliau. Kalau di bulan Ramadhan lipat-lipat lagi banyaknya yang beliau keluarkan untuk disedekahkan pada bulan Ramadhan. Kalau kita enggak punya harta, sedekah doa para hadirin. Kullu ma'rufin sadaqah, sabda Nabi. Setiap kebaikan pahalanya mirip seperti sedekah. Kita ngajak kebaikan sedekah, ngajak lagi kebaikan sedekah, kirim doa sedekah. Semua orang Islam kita doakan, maka kita dihitung sedekah kepada seluruh orang yang beriman. Sambil hati diniatkan untuk memberikan apa yang Allah mudahkan untuk kita berikan kepada semua orang di segala masa sampai hari kiamat. Maka dengan niat-niat banyak sedekah, harapannya kalau umur gak nutut, di akhirat tulisan amalan kita penuh dengan pahala, diantaranya pahala sedekah. Dan tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya melebihi kita sedekah surga. Orang itu sedekah roti satu para hadirin, bahkan secuil roti kalau diterima oleh Allah bisa menyebabkan orang itu selamat dari masuk neraka. Bagaimana kalau orang itu sedekah surga? Apa itu sedekah surga? Yaitu kita ngajak diri kita, keluarga kita, ngajak umat untuk amal agama, akhirnya mereka mendapatkan surga. Hadirin, di dunia ini mungkin kita nyari orang yang lebih banyak jasanya kepada kita, telah sedekah kepada kita 24 jam, mungkin tidak ada yang melebihi kedua orang tua kita. Karena bahan kita ini asbabnya adalah dari beliau berdua. Rugi, benar-benar rugi. Orang yang ketemu dua orang tuanya masih hidup, kemudian kedua orang tuanya tidak jadi asbab dia masuk surga. Bahan kita ini dari orang tua kita. Maka kalau kita ini melihat berapa banyak hadis yang menekankan supaya kita ini balas budi kepada orang tua kita. Ini sedekah jasad orang tua kita pada kita. Maka banyak ulama menulis dalam kitab-kitabnya, di antara pahala yang besar yang orang itu dapat pahala 24 jam adalah kalau dia ini punya anak yang beriman. Maka semua yang dilakukan anaknya berupa kebaikan itu 24 jam dikirim kepada catatan amalan dia. Maka di antara arahan agama bagi yang ada kemampuan, orang itu sudah punya anak banyak, investasi sedekah yang tidak putus-putus sampai selamanya. Tazawwadu al-wadud al-walud fa inni mubahin bikumul ummah. Nikahlah kalian dengan wanita yang romantis katanya. Ya aneh. Anak kalau enggak romantis biasanya anaknya sedikit. Al-walud yang banyak punya anak
sesungguhnya aku nanti pada hari kiamat akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain. Loh, umatku banyak melebihi kalian, umat-umat yang sebelum umat Muhammad. Maka kita lihat bahayanya durhaka dengan orang tua, bahayanya durhaka pada ayah, pada ibu. Ayah ibu itu para hadirin, baru sedekah jasad begitu besar pahalanya. Bagaimana dengan para dai, para sahabat, para anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau telah memberikan arahan-arahan umat, mengajak umat kepada kebenaran, kepada iman yang benar, amal yang benar. Akhirnya setiap umat mendapatkan surga dengan berbagai macam tingkatannya, mengikut sempurnanya ketaatannya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril datang kepada Nabi. Ketika itu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mau naik mimbar. Tiba-tiba kedengaran beliau ketika naik tangga pertama, beliau mengatakan amin. Kemudian naik tangga yang kedua, baca amin lagi. Naik tangga yang ketiga, baca amin lagi. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, kenapa baca amin, kenapa bilang amin tadi ya Rasulullah 3 kali? Maka di antara jawaban beliau, malaikat Jibril tadi telah berdoa, akhirnya saya mengamini doanya. Di antara doa beliau, ba'uda liman dzukirta indahu walam yusalli alaik, au kama ja'a bil hadis. Telah jauh dari rahmatnya Allah orang yang engkau, nama Muhammad disebutkan di majlisnya, di dekatnya, kemudian dia tidak membaca salawat kepada engkau. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli sallam. Ada orang para hadirin, orang tua kita lewat, kita sedang dalam majlis, kita sama sekali enggak respon, enggak menanggapi kedatangan dan lewatnya orang tua kita. Maka orang majlis itu sepakat, ini anak ini kurang beradab. Apalagi begitu sudah ketemu kita pura-pura enggak tahu, enggak kenal. Wah, lebih enggak beradab lagi. Ini orang tuanya yang telah menyebabkan dia hidup, menyebabkan dia lahir, kok pura-pura enggak kenal sama sekali. Bagaimana kalau yang disebut itu adalah Sayyidul Anbiya, hamba Allah, Sayyidul Anbiya yang telah dipilih oleh Allah. Dengan sebab beliau, setiap umatnya yang beriman akan mendapatkan surga minimal luasnya 10 kali lipat dunia. Ini benar-benar umat yang tidak tahu diri. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya bulannya adalah Syahrul Quran. Bulan yang dicontohkan oleh Nabi, diteruskan para sahabat, beliau-beliaunya lebih banyak membaca Al-Qur'an, meluangkan waktu untuk Al-Qur'an melebihi bulan-bulan yang lain. Dan malaikat Jibril pun setahun sekali khusus untuk bulan Ramadan tadarusan dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Tidak di bulan-bulan yang lain. Istilahnya orang pesantren, bulan Ramadan bulan untuk ngulang manggilannya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Wahyu-wahyu yang telah diturunkan sepanjang tahun diulang-ulang ketika bulan Ramadan. Kalau Qur'annya waktu itu belum 30 juz, ya berapa yang telah diwahyukan kepada Nabi diulang. Maka tidak ada bulan yang lebih kita perbanyak membaca Qur'an melebihi bulan Ramadan seharusnya.
Traweh-traweh yang panjang, baca Quran yang lama-lama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, panutan kita di dalam ikut Nabi melalui para sahabat. Beliau di luar Ramadan membaca Al-Quran setiap hari 30 juz. Di samping kesibukan mengajar, di samping kesibukan nyusun kitab, kesibukan berdakwah dan seterusnya. Kalau bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran siang sekali, malam sekali. 60 hataman per hari. Ada ditanya, kamu ikut Islam ini ikut arahannya siapa? Rasulullah melalui para sahabat, melalui siapa? Ulama-ulamanya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan khatam 60 juz, kamu khatam berapa? Traweh-traweh panjang telah ada di tempat kita. Tapi apakah kita ada di tempat itu? Tahajud-tahajud panjang ada di tempat kita. Apakah kita termasuk yang hadir atau termasuk yang dengar, para hadir? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita lihat acara-acara pengantenan. Jadi kadang-kadang orang itu hadir pengantenan terus enggak pernah jadi nganten. Akhirnya dia ini bagian kepengin, tok, para hadir. Nanti di akhirat sana juga begitu itu, kata para ulama. Sebagaimana dunia ada orang yang suka nonton kebaikan, tidak ikut. Maka di sana ada orang itu melihat surga itu bagian kepengen aja, bukan bagian masuk, para hadir. Maka kebaikan-kebaikan telah kita dengar lagi, kita dengar lagi. Biar kita tahu kepengen kita itu disalurkan kemana. Karena orang itu kalau enggak pernah dengar kebaikan, ya nanti akhirnya menyalurkan keinginan kebaikannya kemana, dia enggak tahu. Maka istilahnya para ulama, enggak ada sebetulnya ilmu enggak manfaat itu, enggak ada. Asalkan orangnya paham, enggak ada ilmu enggak manfaat. Karena ketahu itu pun sudah ada manfaatnya, walaupun dia belum melakukan. Karena tahu itu adalah sudah bagian dari hidayah, enggak tahu berapa persen. Orang itu tahu jalan ke Jakarta walaupun belum pernah ke Jakarta dan tidak pengen ke Jakarta, berbeda dengan orang yang sama sekali enggak tahu. Maka taklim, ngaji itu walaupun belum dikerjakan itu sudah bagian dari ngerjakan, para hadir. Sudah ada sepercik hidayah yang ada dalam majelis-majelis kebaikan yang kita dengar itu, para hadir. Maka ada orang di Tembora ini, para hadir, rutin hadir pengajian di Tembora. Sudah lebih 30 tahun sampai hari ini ya juga belum pernah keluar ikut khurut walaupun 3 hari. Tapi masya Allah, para hadir ini, di rumahnya hidup taklim, anak-anaknya pada hafal Quran, pada ini. Jadi tahu itu ada. Kadang-kadang orang itu meremehkan pengetahuan. Oh, pengetahuan itu satu hal yang mahal. Walaupun belum kerjakan, siapa tahu dia memberitahukan pengetahuan kepada orang lain akhirnya. Berapa banyak kebaikan yang tersebar dengan orang itu tahu kebaikan. Tetapi tentu saja pengetahuan-pengetahuan yang tidak dilaksanakan, ya banyak ruginya. Dia lebih rugi lagi kalau orang itu sama sekali enggak tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan ibadah. Sudah dicontohkan Nabi dan para sahabat, beliau-beliaunya ibadahnya di bulan Ramadan sudah begitu rajinnya, di bulan Ramadan dipuncakkan lagi di dalam mujahadahnya. Sampai akhirnya di akhir-akhir Ramadan, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW full iktikaf di masjid 10 hari minimalnya. Menjelang beliau wafat 20 hari, para hadir. Kita ini harus latihan bertahap tiap hari, ditingkatkan lagi bagaimana kita ini bisa menikmati bersepi-sepi dengan Allah.
bisa menikmati baca Quran yang panjang-panjang, sholat yang panjang-panjang, zikir yang panjang-panjang. Karena hakikatnya makomi kita atau gerak kita, hakikatnya adalah biar kita ini tambah menikmati hubungan baik kita dengan Allah. Karena nanti akan datang satu masa, semuanya meninggalkan kita, yang tinggal antara kita dengan Allah saja. Maka kita bertahap ini kita kurangi, para hadirin, curhat kepada makhluk itu kita kurangi. Nanti kita akan terbiasa curhat pada Allah, ibadah kepada Allah, ada masalah tambah mendekat kepada Allah, ada masalah baca Quran, tambah ibadahnya, enggak ada masalah juga begitu juga. Sampai akhirnya nanti datang kematian, kita bisa menyambut kematian dengan senyuman. Saya sudah biasa bernikmat-nikmat, bersepi-sepi dengan Allah. Andaikan kita bergerak kepada umat pun, hati kita penuhi dengan cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Akhirnya khalwah fil jalwah, sepertinya kumpul dengan makhluk, tapi hatinya hanya ada Allah dan cinta kepada Allah saja. Akhirnya hidup itu ayem. Tetapi kalau kita ini belum terbiasa, para hadirin, dan tidak ingin membiasakan diri, dan belum meluangkan waktu untuk meningkatkan untuk itu, alangkah terkejutnya kita ketika Israel mengetuk pintu rumah kita. Dan biasanya enggak perlu ngetuk, langsung masuk ke kamar kita, para hadirin. Ngapain ngetuk-ngetuk segala? Ngetuk-ngetuk itu kan tertib untuk para manusia. Malakul maut tertibnya beda. Kita nanti akan tengok kanan, tengok kiri, akan curhat pada istri, pada anak, pada tetangga, pada teman karib. Sementara itu mereka semua sudah enggak bisa komunikasi dengan kita. Lidah kita sudah keluh. Mau cerita bagaimana sudah enggak mampu. Maka orang-orang yang tidak terbiasa bernikmat-nikmat dengan hubungan dia dengan Allah, nanti menjadi orang yang paling susah ketika dia menjelang meninggalkan dunia, para hadirin. Kita ini harus jujur, para hadirin. Di antara kejujuran kita ini adalah calon pasti orang yang akan meninggalkan dunia. Mau dirawat seperti apapun, badan kita ya tetap akan meninggal. Suatu saat pasti akan mati. Dan ketika mati, dunia sudah kita tinggal semua, yang beserta kita tinggal iman dan amal, tinggal hubungan kita dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan haus, lapar. Tetapi haus lapar ini oleh yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dicontohkan bukan hanya sekedar menyerah pada kehausan dan kelaparan, para hadirin. Luangkan waktu juga bulan Ramadan yang bulan isinya istijabud da'wah, isinya rahmatnya Allah, ampunan dari Allah, kemerdekaan dari api neraka. Gimana? Jangan lupa, hidup kita ini memang untuk perjuangan. Kesibukan kita ini adalah di antara yang paling pokok adalah untuk perjuangan, para hadirin. Memperjuangkan kebenaran-kebenaran yang telah kita pelajari dan kita yakini. Karena tandanya orang itu meyakini sesuatu, dia akan meluangkan waktu untuk memperjuangkan sesuatu itu. Maka orang-orang yang beriman pasti akan memperjuangkan imannya. Orang yang yakin dalam amal ada ridhonya Allah, ada kesaksian, dia akan memperjuangkan itu, para hadirin. Maka di antara tandanya orang itu imannya enggak benar, kalau dia sama sekali enggak ada niat berjuang. Barang siapa mati dan belum pernah berjuang dan belum pernah niat berjuang, dia matinya di cabang dari rusaknya iman. Ini diancam oleh Nabi, orang begini-begini dikhawatirkan imannya belum pas, imannya rusak. Kalau memang orang itu meyakini sesuatu, dia akan memperjuangkannya, para hadirin. Kita meyakini uang itu menguntungkan, akhirnya kita siap meluangkan waktu untuk cari uang. Kita meyakini bahwa istri kita itu menguntungkan, kita siap meluangkan waktu untuk cari nafkah untuk istri. Orang-orang yang kelihatannya sudah malas untuk memperjuangkan sesuatu, itu sebetulnya dia ini sudah ragu dengan sesuatu itu. Ngeri, para hadirin. Orang kalau sudah ogah-ogahan nafkah istrinya ini sudah jelas.
bahwa dia ini sudah merasa ngerawat istrinya sudah kurang beruntung. Jangan-jangan ada idaman lain. La ilaha illallah. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, di waktu panas-panasnya Ramadan, di bulan Ramadan, beliau mengajak para sahabat untuk berjuang di Medan Badar. Masya Allah. Pertempuran terbesar dalam sejarah, walaupun yang hadir tidak terlalu banyak. Pertempuran yang digelari dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, hari menjadi pemisah antara hak dan batil. Yang hak ditolong Allah, yang batil dihinakan oleh Allah. Pertempuran Badar. Karena di sana ada perwakilannya kebenaran, yang dari alam manusia diwakili oleh Sayyidul Anbiya, pimpinannya pembawa kebenaran, pimpinannya para nabi, para rasul. Dari kalangan yang gaib diwakili oleh pimpinannya kebenaran, yang membawa kebenaran, pimpinannya para malaikat, malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat ikut hadir dalam pertempuran Badar. Dari kalangan manusia yang batil diwakili oleh tokoh-tokoh kebatilan, orang-orang Quraisy. Diwakili lagi oleh pimpinannya orang Quraisy, di antaranya diwakili oleh Abu Jahal, Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat Muhammad ya Abu Jahal itu. Kalau Fir'aun, Fir'aun zaman Nabi Musa, ketika mau wafat, dia tidak malu untuk usaha beriman. Dia ingin mengatakan kalimat syahadat. Dia ingin mengatakan La ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Maka begitu dia mau mengucapkan, Malaikat Jibril khawatir Allah akan memaafkan Fir'aun. Di detik-detik dia mau lepas nyawanya, maka Malaikat Jibril, ya atas perintah Allah juga, mengambil lumpurnya laut, dimasukkan di mulutnya Fir'aun, biar gak sempat untuk menuntaskan kalimat syahadatnya. Kok penak men belinge wis nemen mata ini wong sak penake ngaku pangeran, karek mlebu nerakane arep mlebu swarga. Masya Allah. Maka itulah kata para ulama, kalau orang itu tobatnya ketika sudah datangnya azab itu enggak diterima seperti Fir'aun. Sudah enggak diberi kesempatan lagi untuk bertaubat maksudnya. Tapi Abu Jahal ketika mau mati sudah luka parah, sama sekali tidak menyesal dengan kekufurannya. Dia bilang, saya ini kan tokohnya Quraisy, masa yang membunuh saya orang yang enggak sepantaran dengan saya, orang Ansor. Ini bukan sederajat. Kalau yang membunuh sama-sama Quraisy kan gagah. Jadi sebelum mati itu masih begitu angkuhnya namanya Abu Jahal. Akhirnya Ibnu Mas'ud melihat Abu Jahal sudah mau mati masih ngomel-ngomel tuh, diteruskan dia potong lehernya. Jadi nakalnya itu bang diyakini sampai di bawah mati itu Fir'aunul hadil ummah. Kemudian dari kalangan gaib, pimpinannya kesesatan dari kalangan gaib yaitu iblis ikut hadir dalam perempuan Badar, yang dia menjelma jadi Surakah, menjelma menjadi salah satu tokohnya orang kafir yang ikut hadir di situ itu. Kalau kebenaran sudah sempurna, kebatilan juga sudah sempurna para hadirin, maka Allah akan tampakkan kebenaranlah yang akan ditolong oleh Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah Muhammad, telah datang kebenaran. Al-haqq di sini nih kata para ulama, kebenaran yang sempurna.
Kalau benar kebenaran yang hakikatnya kebenaran sudah datang, zahaqal batil, maka kebatilan akan hancur. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dengan umatnya ditindas, dihinakan, dicemooh, mereka terus mencontohkan istiqomah, istiqomah sampai puncaknya kesempurnaan iman dan amal, maka kebatilan yang melawan mereka dihancurkan oleh Allah dengan sempurna. Maka kalau kita ini amal agama lagi, amal-amal lagi, amal lagi, tingkatkan lagi, tingkat lagi, begitu kebatilan melawan kebenaran yang telah layak untuk ditolong oleh Allah, para hadirin, Allah sendiri yang akan menghancurkan kebatilan. Maka diceritakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwa nanti di akhir zaman ada umat Muhammad yang begitu tinggi iman dan amalnya, mereka datang ke satu negeri kafir yang negerinya itu letak geografinya itu sebagian negerinya itu di lautan, nggak tahu negeri mana itu. Macam-macam penafsiran. Maka rombongan ini tidak perlu capek-capek menyiapkan rudal, tidak perlu capek-capek menyiapkan nuklir, cukup melafadzkan kalimat tauhid, hancurlah separuh negeri kafir tadi, tenggelam di dalam bumi. Mereka mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, langsung tenggelam separuh. Mengatakan lagi yang kedua, la ilaha illallah wallahu akbar, tenggelam semuanya. Maknanya orang-orang yang akhir zaman, bahkan mendekati hari kiamat, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, imannya begitu tinggi, amalnya begitu tinggi, sampai layak ditolong oleh Allah, dengan kalimat mereka sekali aja kebatilan hancur. Zaman akhir bukan zamannya putus asa. Zaman akhir ini sudah ujian akhir, para hadirin, akan banyak anugerah-anugerah bagi ujian akhir. Akan ada prestasi-prestasi khusus untuk peserta ujian akhir. Diceritakan macam-macam ujian besar akan Allah datangkan kepada umat di akhir zaman, menjelang-menjelang hari kiamat. Datangnya Dajjal, datangnya Ya'juj Ma'juj, datangnya Malhamah Kubro, ujian banyak. Nunjukkan yang diuji adalah orang-orang hebat. Kalau ujiannya berat-berat, berarti yang diuji kelas berat, para hadirin. Kalau ujiannya begitu sulit, berarti yang diuji orang-orang yang memang berkapasitas untuk menjawab ujian-ujian yang sulit. Maka akan bermunculan wali-wali besar di zaman akhir yang dipuji-puji oleh Nabi. Begitu nanti Nabi Isa turun, dia akan ketemu umat akhir zaman yang seperti kalian baiknya, para sahabatku, atau bahkan lebih baik. Lebih baik dari segi sudah begitu jauh dari zaman Nabi, tetapi imannya masih begitu tinggi, amalnya begitu sempurna. Semoga termasuk kita, para hadirin. Amin. Dipilih-pilih untuk bisa amal agama lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, wabil khusus di bulan Ramadan. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun, negeri yang kita tinggali juga di bulan Ramadan. Anugerah-anugerah besar diberikan oleh Allah kepada umat sering terjadi pada bulan Ramadan. Pimpinannya para bulan, di dalamnya ada anugerah-anugerah yang hanya diturunkan di bulan Ramadan saja. Maka untuk kepentingan itu semua, siapa yang siap untuk meluangkan waktu, masya Allah, para